Bapak Ibu sahabat SPG Selasa Belajar Bareng Zoom. Nah, kali ini ada sebuah permintaan dari sahabat SPG, bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran interaktif untuk pembelajaran menggunakan video yang bisa digunakan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, silakan sahabat SPG menuju Chrome Web Store. Kemudian silahkan bisa mencari Loom ya, aplikasi Loom, ini Loom for Chrome ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menginstal, karena kita baca sudah terinstal. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal, maka di Chrome-nya akan muncul ya, aplikasi Loom for Chrome. Sudah, silahkan Bapak Ibu kemudian menggunakan ya, aplikasi Loom ini. Nanti Bapak Ibu bisa memunculkan ya gambarnya di sini, dan ini ukurannya bisa lebar sekali, kemudian bisa sedang, bisa juga dikecilkan. Nah, nanti ada pilihannya ya, ada pilihannya. Jadi ketika kita menggunakan Loom ini, apakah akan nampak gambar kita ya, video kita apakah diaktifkan atau tidak. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang tidak mengaktifkan video, sehingga hanya muncul profil image saya di Loom. Nah, setelah kita mengaktifkan Loom, kita menuju file presentasi kita ya Bapak Ibu, yang ada di akun Gmail kita. Kemudian kita mulai seperti ini, maka di sebelah kiri ini akan muncul ya, karena Bapak Ibu kalau diaktifkan kameranya maka disimpulkan kelihatan Bapak Ibu. Seperti itu tips dari saya untuk membuat video interaktif yang dikombinasikan dengan slide. Terima kasih atas perhatian sahabat SPG Selasa Belajar Bareng Zoom. Simak terus video tutorial berikutnya. Terima kasih.